Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan tumpukan sampah setinggi 2 meter di tempat pembuangan akhir sampah Ciptata Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ini longsor ya tentunya ya. Ini seorang pemulung yang tengah berteduh tewas seketika akibat tertimbun longsoran sampah tersebut. Warga asal Kampung Cigeding, Cipatat, Bandung Barat meninggal dunia usai tertimbun longsoran sampah di tempat buangan akhir sampah TPA Sari Mukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu petang kemarin. Keluarga korban tampak berduka atas meninggalnya Uci Mustafa yang tewas secara tragis. Usai kejadian, petugas kepolisian Polsek dibantu TNI dan BPBD melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas pun memasang garis polisi di area itu guna menghindari longsor sampah susulan. Kejadian itu bermula saat korban yang menjadi pemulung berteduh ketika hujan dan angin kencang. Tiba-tiba gunungan sampah longsor dan menimpa korban hingga tewas seketika. Dan kami mengadakan evakuasi untuk membantu daripada korban yang meninggal tersebut, sehingga kami bawa evakuasi tersebut ke rumah duka yang masih di Desa Sarimukti. Usai kejadian itu, aktivitas tempat pembuangan akhir sampah se-Bandung Raya ini berjalan seperti biasa. Pihak TPA Sari Mukti pun akan lebih meningkatkan keamanan di saat hujan dan mengevaluasi agar longsor sampah susulan tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rahman, RTV.